Ditemui seusai menerima penghargaan bagi pemerintah Kabupaten Pinrang, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengucap rasa syukur akan banyaknya penghargaan yang diterima Kabupaten Pinrang tahun 2022. Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Pinrang, baik dalam skala provinsi maupun nasional, merupakan salah satu bukti bahwa jajaran pemerintah Kabupaten Pinrang dipandang serius menjalankan roda pemerintahan di segala bidang, meskipun di tengah keterbatasan anggaran akibat terdampak pandemi COVID-19. Yang terbaru, Bupati Pinrang hadir langsung pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia, di mana Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten yang menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pinrang meraih penghargaan ini dengan pemenuhan terhadap 10 kelompok hak, dengan kurang lebih 120 indikator yang diimplementasikan pada pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan ini, lanjut Bupati Irwan, diharapkan dapat menjadi pemacu semangat untuk menjalankan setiap indikator, sehingga tahun ke tahun akan semakin baik. Penganugerahan ini digelar di Ballroom Hotel Sultan Residence Jakarta, Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022, yang turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin.